100 ya Pak? Angkanya saya tutup aja ya Pak. Coba ya. Angkanya saya tutup aja. Kemudian kami dari Balai Teknik Perkerjaan yang menyediakan untuk bisa menyerahkan kepada ini sudah langsung ATM-nya langsung aktif. Iya benar ini. Angkanya saya tutup aja. Ini kali sinten Pak? 100 ya Pak? Sudah dapat kan? ATM-nya ya langsung biasa Pak, langsung aktif ya. Tidak dikit dari kubis selanjutnya. Saya bangun. Kamu tersiapkan. Boleh loh Pak. Ibu sisi makan. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah Ibu Supeni. Ini kali sinten? Kemudian selanjutnya adalah Bapak Agus Sugito. Thank you.
Kemudian selanjutnya. Iman Tirton Wiliono. Untuk selanjutnya adalah Bapak Farno. Ya intinya ini saya terima kasih sekali dan mengapresiasi warga, terutama warga Nusuan yang sudah mendukung penuh program dari kami, program dari pemerintah pusat untuk pembangunan pasar rel Joglo, Simpang Tujuh Joglo. Ini luar biasa sekali dukungannya. Ya semoga ganti rugi yang kami berikan bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan sekali lagi ini terima kasih sekali dukungannya untuk semua warga yang ada di sini. Ini semakin cepat kita menyelesaikan hal-hal non teknis seperti ini, pembangunannya bisa sesuai timeline, bisa on time semua, dan harapannya pembangunannya bisa cepat selesai sehingga segera permasalahan-permasalahan seperti kemacetan dan lain-lain segera terselesaikan. Nah, ini luar biasa sekali, warga kompak semua semuanya mendukung untuk ya protes pasti ada, tapi bukan protes-protes yang gimana-gimana. Kemarin cuma ada sedikit diskusi sebelum akhirnya hari ini semuanya terselesaikan. Ya banyak lah, tapi warga nggak ada yang menolak atau ayel-ayelan, nggak ada. Semuanya sangat-sangat mendukung sekali, dan ini luar biasa sekali juga Lurah, Pak Camat ini luar biasa sekali pendekatannya ke warga luar biasa. Ada berapa kakak sih, Mas? Berapa kakak, Bu? Sing ngurusane? 70 sama Pasum ada 5 titik, 7 titik. Nah, ini, Mas. Besok di Kadipiro ya itu. Joglo besok Joglo. Joglo Gilingan. Nah, banyak yang kena. Joglo dan Gilingan. Banyak yang kena. Pasar kita kena, kantor kelurahan kita kena. Ini enggak apa-apa, ini untuk fasilitas umum ya, untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Tidak, nanti kita carikan tempat. Pasar juga sudah kita carikan tempat, tidak masalah. Mes, pun. Masih Pak. Nah, aku melu daftar volunteer. Pak, pembebasan lahan ganti rugi nih, Pak? Iya. Bapak lahannya berapa yang kena? 63 meter. 63 meter. Rumah, untuk rumah atau? Iya, rumah sama lahan. Terus pindah mana, Bapak, setelah ganti? Ya, masih di situ, Pak. Karena masih ada lahan di situ. Oh, tidak semuanya kena? Ya, lumayan lah. Juga buat beli rumah lagi. Oh, gitu. Bisa ya. Senang nggak, Pak, ini, Pak? Ya, senang lah. Tapi menurut Bapak ini sudah seukuran, sudah? Ya, seukuran, Mas. Sudah, ya. Ya. Oke, siap. Itu rencananya, Bang, ganti rugi kan? Rumahnya kena habis. Oh, jadi pasti yang kena itu yang rumahnya? Iya, yang rumahnya. Tapi lahannya masih. Oh, itu 61 meter persegi dari pinten, Pak? Dari 174. Dari 174. Masih bisa, ya. Separuh. Ya. So, Pak, kemarin yang dihitung berapa mawar? Ya, lahan, rumah, sama tanaman yang dihitung. Tanaman itu semua gitu. Ya. Bapak.